Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today aku mau ngantor dan aku mau ajak kalian untuk melihat-lihat kantor aku dan juga pekerjaan aku di Astra itu seperti apa. So, tetap stay tune. BTW ini gue lagi di lantai 8 dulu karena ada teman-teman gue. Halo. Dan halo. Halo Albert. Hai Carlo. Oke guys, jadi I'm back dan hari ini agak tense karena pagi-pagi gue dipanggil sama direktur buat presentasi ke beliau. Terus ya udah akhirnya tadi gue sedikit panik tapi all is done dan ya akhirnya sekarang gue bisa bernafas. Aduh, abis macet-macet terus gue dipanggil direktur. Terus gue kayak yang agak tense ya. Nah ini gue lagi di ruangan meeting karena kita mau meeting, ada teman gue. Bla 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 bla. Kita di sini satu tim ada 4 orang. Kita ada satu dev sama ada timnya 4 orang. Seru banget. Kita sering diskusi bareng karena kan kebetulan kita business development department kan. Jadi memang banyak project dan kita memang banyak diskusi. Gitu deh. Ini suasana kantor gue. Cucan. Nah, tempat ini namanya adalah breakout area. Jadi kalau misalnya gue lagi bosen atau kurang inspirasi, biasanya gue kerja dari sini nih. Guys, sekarang ini gue mau ke meja gue di dalam sana. Orang-orang mau ke kantor. Suasana kantor. Ada 2 orang sedang minum kopi. Kopi ya? Matcha. Terus ada juga yang lagi serius bekerja. Kemudian di sini gue lagi bekerja. Beginilah suasana kantor setelah makan siang. Terlihat sedikit tidak fokus. Tapi ya udah. Jadi kita sekarang di tahap dimana kita lagi capek banget. Dan kita sekarang lagi mau pesen McD. Enggak, lagi mengambil pesanan kita. Perlu amunisi sampai malam karena kita hari ini mau dekor untuk ulang tahun bosku. Yes. Jadi kita perlu amunisi. Ini adalah suasana kantor di sore hari. Wow. Tenang. Dia sedang mengambil McD kita. Kalau yang tidak sehat dan And sangat-sangat macet di sana. Wow, jalanan Gatsu macet banget.
lagi golden hour banget ya, bet. Sangat-sangat golden hour. Nah, rambutku juga bagus di sini. Please. Dwayne. Makanan kita ada balon-balon untuk dekor untuk ulang tahun bos kita. Oke, guys, kita makan dulu ya. Oke, guys, jadi sekarang ini kita mau dekor buat bos kita ulang tahun. Nah, tapi sambil kita menunggu karena bos kita belum pulang, jadi kita main truth or dare. Pito. Oke. Yang lainnya boleh. Iya. Oke, kita sudah menunggu Kak Ano akan berpantun. Jadi ngobrol dia. Sudah malam. Jeje. Masih semangat, Kak? Halo, masih. Hai Kaki, masih semangat? Masih dong. Bos kita sudah pulang dan kita mau mendekor ruangannya. Jeng. Oke, sekarang masih kosong melompong. Sudah malam, guys. Kita hias-hias di sini lucu kali. Sudah jadi dekornya. Tadang. Cem. Cing. Dede. Jam 9. Kita masih di kantor dan baru selesai dekor. Yap. Mama. Cueng. So, itulah perjalanan aku sebagai karyawan di Astra tuh kurang lebih seperti itu. Sebenernya biasanya pulangnya kayak jam 5-an sih, 5:30 atau 5:30, tergantung sih. Hari ini tuh karena memang lagi ada dekor, pulangnya tuh kayak malam gitu. Jadi kayak lembur bukan karena kerjaan, tapi lebih lembur karena mau dekor. Itulah perjalanan aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan see you in another videos. Bye guys!